Bible Kristen itu palsu. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Laporlah Roh Kudus, laporin. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Bagus hati daroe. Jadi kalau kamu ingin Allah tidak dipisahi, Islam tidak disakiti, kamu jangan menyakiti agama lain. Itu bagian dari mencintai Islam. Jangan kira kita hormat sama agama lain karena ikrar, tidak, itu bagian dari mencintai Islam. Beri sekian contoh, mungkin 3-4. Babu nafil ibad bikulil bilad. Bab, kalau seseorang itu harus manfaat di mana saja dia berdomisili. Terus beliau secara mudah bilang qala ta'ala hakian an Isa bin Maryam wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Saya adalah orang yang hidup di mana-mana itu membawa apa? Berkah. Terus beliau memberi judul secara umum Babu nafil ibad bikullil bilad. Sehingga saya di Rembang, di Lirboyo atau di mana saja, etikanya satu, harus bermanfaat. Setidaknya manfaat, kalau ada orang ingin menang ya saya ngaku kalah lah. Kalau ada orang yang ingin saya diangkat jadi murid, ya oke, saya jadi murid beliau. Gak masalah. Karena bagian dari kesalian itu tawadhu. Pasti yang tawadhu jadi wali karena man tawadhu arafa'ahu Allah. Yang kumo luhur jadi guru pasti tidak jadi wali. Terus ada bab yang sesuai dalam konteks Indonesia. Itu juga dibabkan umum, babu satidzaro'e. Bab menutup pintu potensi-potensi yang enggak baik. Terus beliau mengutip qala ta'ala wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbuha adwam bighairi ilm. Jadi dulu para sahabat saking semangatnya berislam, itu saking semangatnya itu sering bilang jancuk Lata, jancuk Uzza. Jadi ini enggak jauh-jauh dari misoh karena memang sudah dicap cangkem elek tadi. Terus mereka tanya, lalu kalau Tuhan saya jancuk, bahayanya jancuk juga Tuhan kamu. Akhirnya Allah bilang gini, Muhammad, umatmu kandhane aja miso ibro, lo kurbane aku. Makanya terusannya ayat faya subuwaha adwam bikhiril. Dan itu oleh Syekh Izzuddin bin Abi Salam yang dikenal sebagai Sultanul Awliya itu dibabkan mudah sekali. Babu satidzaro'e. Jadi kalau kamu ingin Allah tidak dipisahi, Islam tidak disakiti, kamu jangan menyakiti agama lain. Itu bagian dari mencintai Islam. Jangan kira kita hormat sama agama lain karena ikrar, tidak, itu bagian dari mencintai Islam. Terus mengutip sekian hadis, la yasubbur rajulu abah. Sebagai riwayat la yal'anur rajulu abah. Ada yang baca layal ani, terserah lah. Kalau nahiya layal an sopuk arjudu, terserah lah. Apa khobar bimanal amri, apa bacanya layal an itu bisa dibasul masail nanti itu. Jangan sampai seseorang itu misoi bapaknya. Kata para sahabat, wa kaifa yasubbur rajul abahu. Bagaimana mungkin seseorang misoi bapaknya sendiri? Terus kata Rasulullah, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah. Waya subbu ummar rajuli faya subbu ummah. Dia misoi bapaknya orang lain, kemudian dibalas bapaknya di pisang. Jadi mudah sekali. Terus dibabkan di bab umum itu babu satidzaro'e. Sehingga peristiwa yang khususiah ini menjadi bisa ditarik kesimpulan secara umum, dan Quran maupun hadis mengawal kita ila yaumil kiamah. Karena kita ada kehilangan stok untuk memaknai Quran dan hadis dengan cara yang diajarkan Syekh Izzuddin bin Abi Salam, yang kita kenal beliau termasuk Sultanul Ulama.